Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Pranata. Di channel hari ini saya akan berbagi tahu tentang ilmu sejarah. Tentang alat apa yang ada di gym ya, salah satunya. Oke. Nah, ini namanya dumbbell ya. Sudah tahu pastinya fungsinya apa. Dumbbell sudah tahu fungsinya apa ya, pembesaran otot ataupun melatih otot bicep dan tricep ya. Di sini ada sama juga. Ini teman gua namanya Heru dan Dian. Yang satu pengusaha, yang satu lagi dokter, dan mereka lagi bermain back. Ya, bermain back. Oke, permainan ini seperti ini permainannya. Dan cara bermainnya itu dia hitungannya 10 dan dia ada 4 set ya. Kami bermainnya dengan menggunakan set, satu setnya itu hitungannya ataupun repetisinya itu sebanyak 10. Jadi kalau 4 set dia ada 10. Oke guys. Dan di sini ada ada bench press untuk membentuk dada atas. Membentuk dada atas dan yang di sana membentuk dada. Oke bro, kenalkan nama lu. Nama saya Heru. Oke, masuk pemula ya. Lu? Hai guys, gue Rian. Oke, thank you. Oke, bye-bye. Salam terima kasih dari saya di Master Gym. Thank you, bye-bye.